Saya Yudi, warga Taman Duren Sawit yang bulan Agustus tahun 2021 yang kami sudah tinggal sejak tahun 2004. Tiba-tiba tahun lalu bulan Agustus 2021 kami tiba-tiba mendapat surat permohonan pengosongan lahan kami yang sudah kami tempati selama ini. Nah, surat tersebut dikirim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi setelah kita lihat ternyata itu atas sengketa antara pemilik lahan di sini sebelumnya kepada PT. Altan, developer perumahan Taman Duren Sawit ini. Dan kami ini benar-benar tidak tahu dan kami tidak tersangkut paut dengan perkara awal. Nah, atas surat permintaan eksekusi sukarela dari Pengadilan Negeri tersebut, kami dari warga terdampak 14 bersama-sama melakukan perlawanan pihak ketiga kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.